Siapa yang suka sama kue tradisional yang satu ini? Pia atau kue pia atau bapia dengan isian kacang hijau memang sudah akrab ya sama lidah orang Indonesia. Tapi tahu nggak resep asli kue ini berasal dari Tiongkok loh. Tadinya bapia adalah kue dengan isian daging. Seiring perkembangan waktu, isian kue pia pun disesuaikan. Mulai dari isian coklat, keju, sampai pasta ubi Jepang. Nah, sebelum mulai membuat kue pianya, Unyil kenalin dulu nih sama ubi Jepangnya. Ubi Jepang berbeda dengan ubi lokal ya. Dibanding dengan ubi lokal dari luar, ubi Jepang punya bentuk yang lebih bulat dan sedikit memanjang. Warna kulitnya juga terlihat lebih merah pekat, mirip seperti bawang merah. Ubi Jepang yang lagi panen ini adalah ubi Jepang varietas Beni Azuma. Ubi jenis ini sudah bisa dipanen saat tanaman berumur 4-5 bulan. Lebih cepat daripada ubi lokal yang bisa dipanen pada usia 6-8 bulan. Kayak ada yang ngikutin Unyil deh. Tapi gak ada siapa-siapa. Aduh, kok tiba-tiba Unyil merinding ya? Siniin ubinya. Tolong, ada begal ubi. Tolong. Ubi Jepang memang dikenal punya berbagai manfaat untuk kesehatan. Kandungan seratnya yang tinggi bisa menjaga kesehatan pencernaan. Di Jepang sana, ubi lebih dipilih untuk makanan pengganti nasi sebagai asupan karbohidrat yang lebih aman bagi penderita diabetes. Wah, apalagi dijadikan kudapan enak kayak pia gunung yang satu ini. Jadi, tetap bisa deh menikmati makanan sehat dan bergizi ala Jepang di waktu santai. Iya kan? Karena punya tekstur dan serat daging yang lembut, ubi Jepang cocok untuk diolah menjadi pasta. Seperti di pabrik yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur ini nih. Kalau mau dijadikan pasta, ubi Jepang yang sudah dikukus ini dibuang bagian kulitnya terlebih dahulu. Biar benar-benar bersih dari kulit, dilakukan 2 tahap pembersihan kulit. Sampai tidak ada bintik hitam yang tersisa. Ubi yang sudah bersih dari kulitnya, kemudian dilumatkan dengan mesin. Tuh lihat, sudah kelihatan kan pasta ubi Jepangnya? Biar tahan lama, pasta ubi Jepang dikemas menggunakan plastik khusus yang divakum. Proses vakum dilakukan sampai 2 kali untuk memastikan sudah tidak ada udara yang terperangkap. Soalnya kalau masih ada udara bisa mempengaruhi kualitas dan daya tahan simpan pasta. Gak cuma dijadikan pasta, ubi Jepang di sini juga diolah menjadi isian kue pia loh. Ubi Jepang yang digunakan adalah varietas ubi Jepang Naruto yang punya daging berwarna ungu. Namanya mirip sama karakter manga dari Jepang ya. Ubi Jepang yang sudah berbentuk pasta kemudian dicampur dengan bahan adonan pembentuk isian pia. Ada mentega, gula pasir, sampai susu bubuk. Dimasak sambil diaduk selama kurang lebih 3 jam. Gak cuma pia yang bentuknya biasa yang dibuat di sini. Ada juga pia berbentuk unik kayak gini. Ayo teman-teman Unyil, ada yang sudah pernah lihat belum? Ini namanya pia gunung khas Bromo. Yap, bentuk unik ini terinspirasi dari Gunung Bromo yang lokasinya gak jauh dari lokasi pembuatannya. Untuk membuat bagian kulit pia gunung yang berlapis, diperlukan teknik khusus. Tuh lihat, caranya seperti itu tuh. Adonan diratakan, lalu digulung dan kemudian isian dimasukkan deh. Sip deh, adonan pia gunungnya sudah siap untuk di oven nih. Dan tara, pia gunungnya sudah jadi. Dalam satu kemasan terdapat 3 varian rasa untuk isiannya. Ada nanas, kacang hijau, dan taro. Mana tuh begal ubi? Ah, mantap nih ubi rebus. Ah, lega. Pasti di sekitar sini nih. Mana ya tuh begal? Ampun, dah. Bau apaan sih nih? Busuk banget baunya. Wah, ini dia nih begal ubi ayah cari-cari.
Aduh, apaan sih, Pok? Ngagetin aja. Sini turun. Udah nyolong makanan ayah. Sekarang Mbak Ubi ngentutin ayah lagi. Emang kagak ada kapok-kapoknya ya? Aduh.